Sekarang kita akan melakukan akselerasi menggunakan Toyota Calya 0-100 seperti apa rasanya, dan kita sudah ready untuk di speedometer, dan juga kita memakai GPS Android ya, jadi menggunakan GPS juga. Kita matikan AC dan kita mulai 0-100 Toyota Calya. Dia bertenaga 87 horsepower dan 107 Newton meter. 1, 2, 3 spinning. 60. 100 responsif. Kalau mobil baru tuh tidak ada limit ya. Tapi ini hebatnya Toyota Calya ya, tadi yang saya rasakan begitu red line masuk itu kayak ada yang ngelimit gitu. Jadi maksudnya tenaganya langsung ngedrop. Jadi kita harus pindah gear sebelum red line. Dan 0-100 menggunakan Toyota Calya menghasilkan angka 15,57 detik. Tapi kalau di speedometer itu pasti lebih cepat. 0-60 dia menghasilkan angka 6,58 detik. Sekarang kita second attempt sama Pak Bos. Tadi first attempt udah beres, sekarang giliran Boss Man yang coba. Seperti biasa, safety first. Matiin AC, turunkan rem tangan, start race. Berapa 0-100? Mobil ini Calya G manual 0-100 dengan waktunya 15,54 detik. Cukup impresif untuk mobil sebesar ini dengan kapasitas 1200 cc. Itu second attempt dari Bosman Aspros Auto. Sign off.